Halo para pemirsa setia PT Indotara Persada. Di video kali ini kita akan membahas unit liftable dengan tipe STT1000CU3. Mau tahu spesifikasi dan fitur apa saja? Tonton video ini sampai habis. Di video kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan saya Pak Kendi. Halo Mas Firman. Ya. Halo para pengusaha dan calon pengusaha sukses dimanapun Anda berada. Pastikan Anda sudah mensubscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Karena di channel YouTube ini Anda akan mendapatkan informasi terupdate mengenai produk-produk yang bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan Anda, baik di bidang residensial, komersial, dan juga industrial. Pastikan Anda menjadi bagian dari komunitas kami yang terus berinovasi dan maju bersama-sama. Ya, Pak Ken, ya. Di belakang kita ini kan ada sisor liftable nih dengan tipe ST1000CU3. Betul. Ini liftable biasanya dipakai buat apa nih, Pak Ken? Jadi gini Pak Berman, liftable itu adalah alat yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan beban dengan aman dan efisien. Nah, alat ini sangat berguna di berbagai industri, Pak, seperti manufaktur, pergudangan, dan logistik. Nah, kemudian liftable dapat membantu meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja dengan mengurangi kebutuhan untuk mengangkat beban secara manual. Seperti itu Pak Berman. Oke Pak Ken, ini untuk unit yang di belakang kita ini untuk kapasitas angkatnya sendiri sama lebar platformnya itu di ukuran berapa Pak? Baik, kalau untuk kapasitas sendiri kita memiliki beragam kapasitas ya Pak, tapi untuk yang di belakang kita ini adalah kapasitasnya 1 ton. Jadi Pak Berman bisa mengangkat beban seberat 1 ton dengan aman dan mudah. Nah, untuk unit yang ada di belakang kita ini memiliki lebar platform di 1750 mm, untuk lebarnya di 1500 mm, Pak Berman. Gitu. Jadi kita bisa memindahkan beban dengan ukuran yang sangat besar karena memiliki platform yang besar juga, Pak. Ini kalau misalnya kita lihat dari platformnya ini, Pak Ken, ini ada bertekstur kayak gini. Ya. Ini kalau boleh tahu nih, dari bahan platform ini dari bahan apa nih, Pak? Baik, untuk bahan dari platformnya sendiri terbuat dari stainless steel checkered plate SS304 dengan ketebalan 6 mm, Pak Berman. Nah, untuk bahan stainless steel checkered plate SS304 adalah material yang kuat, tahan lama, dan aman digunakan di berbagai lingkungan. Kemudian selain itu permukaannya juga memberikan grip yang kuat sehingga beban tidak mudah bergeser saat diangkat karena platformnya dia bertekstur seperti itu. Jadi bahan ini sangat kuat, tahan korosi, dan mudah dibersihkan. Jadi tidak perlu khawatir untuk timbul karat atau bakteri yang menempel. Seperti itu Pak Berman. Terus untuk lifting dari unit ini sendiri ini bisa di ketinggian berapa meter Pak? Baik, untuk liftingnya sendiri di sini memiliki ketinggian kerja mulai dari 560 mm sampai di 3560 mm. Sehingga alat ini memberikan fleksibilitas yang tinggi dan Pak Berman juga bisa menyesuaikan ketinggian kerja sesuai dengan kebutuhan Pak gitu. Jadi tanpa perlu membungkuk atau menjangkau tempat yang terlalu tinggi seperti itu. Oke Pak Ken, ini kan tadi kita udah tahu nih material bahan dari platform ini dari stainless steel. Ini kalau kita lihat dari bagian sini sama warna hitam sama rangka yang di bawah ini material bahannya terbuat dari apa nih? Oke, untuk material scissor lift STT1000 terbuat dari baja berukuran 100 x 60 mm Pak Berman. Nah, dan dilengkapi dengan dua silinder berdiameter 80 mm. Dan Pak Berman, untuk STT1000 ini menggunakan motor dengan memiliki daya 2,2 kW dengan listrik 1 pas 220 volt dan 50 Hz. Oke, dari kalau misalnya dari segi keamanan ini bagaimana nih Pak? Baik, kalau untuk dari segi keamanan operator, seperti yang kita lihat ya Pak, liftable ini dilengkapi dengan pagar pengaman yang tinggi, tingginya itu mencapai 70 cm. Nah, kemudian pagar ini juga dilengkapi dengan full cover, seperti yang kita lihat di sini ya Pak. Dia full covernya itu tingginya 40 cm di bagian bawah, sehingga melindungi operator dari segala arah. Nah, salah satu yang unik dari STT1000 ini adalah memiliki pintu dengan model double swing, Pak Berman. Ayo kita cek ke belakang. Nah, pintu yang bisa dibuka dua arah ini memiliki lebar mencapai 1500 mm. Jadi kita bisa dengan mudah memindahkan beban dengan ukuran besar dan masuk ke dalam platform tanpa kesulitan.
untuk tipe STT 1000 ini, fitur yang dimiliki apa saja nih, Pak? Oke, untuk fitur yang ada di STT 1000 ini, Pak Berman, seperti yang kita lihat di bawah, di sini kan ada seperti besi ya, Pak Berman. Nah, ini namanya stopper. Jadi, ketika unit ini sedang naik atau turun, dan kemudian ada orang atau benda di bawahnya, dan stoppernya tersentuh, dia akan otomatis berhenti unitnya. Seperti itu. Nah, Pak Berman, di bagian belakang unit juga terdapat fitur safety limit switch yang berfungsi sebagai jika unit ini sudah mencapai di ketinggian maksimal, kemudian untuk limit switch-nya tersentuh, dia otomatis akan berhenti, tidak bisa dinaikkan lagi. Kombinasi dari fitur-fitur yang tadi saya sebutkan, Pak Berman, itu menjadikan Shigemitsu Heavy Duty Stationary Lift Table sebagai pilihan yang aman dan andal untuk berbagai aplikasi industri. Nah, dengan prioritas utama pada keselamatan operator, lift table ini memberikan kepercayaan diri bagi pengguna untuk bekerja dengan efisien tanpa perlu khawatir. Seperti itu. Tadi Pak Ken udah menjelaskan beberapa fitur dari STT 1000 CO3 ini. Salah satunya itu di bagian depannya terdapat stopper, sama di bagian belakang terdapat safety limit switch-nya. Ini boleh kita demoin nggak, Pak, untuk unitnya? Boleh, Pak Berman, tentu dong. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu, di sini ada push button yang terdiri dari emergency stop, tombol naik, dan tombol turun. Jadi kalau dia ditekan, unit tidak bisa digunakan. Gitu. Nah, untuk mengoperasikannya kembali, dia harus diputar. Nah, kita coba naikkan ya, Pak. Ya, ini yang tadi sudah kita bahas, Pak Berman. Ada emergency stopper. Jadi, ketika ada orang atau barang di bawahnya, dia akan otomatis berhenti unitnya. Kita coba turunkan ya, Pak. Nanti kita tekan bagian bawahnya. Unit akan otomatis berhenti. Lalu kita turunkan kembali. Terus untuk kesimpulan dari sensor lift table tipe STT 1000 ini apa nih, Pak? Nah, untuk kesimpulannya yang pertama, lift table ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja, Pak. Dengan menggunakan lift table ini, kita bisa memindahkan beban berat dengan sangat mudah dan cepat. Dan untuk yang kedua, lift table ini juga sangat aman digunakan. Berkat fitur-fitur keamanannya yang lengkap, resiko kecelakaan kerja bisa diminimalisir. Nah, yang ketiga, lift table ini sangat awet dan tahan lama. Dengan perawatan yang baik, lift table ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir, lift table ini juga sangat fleksibel. Lift table ini bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi, mulai dari untuk mengangkut mesin, palet, hingga material yang berat. Jadi, jika pemirsa sedang mencari alat bantu angkat yang berkualitas dan handal, Shigemitsu Heavy Duty Stationary Lift Table STT 1000 CU3 adalah pilihan yang sangat tepat. Anda bisa mendapatkan produk ini di PT Indotara Persada. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda ingin melihat langsung produk-produk berkualitas kami, bisa datang ke showroom PT Indotara Persada di Cikupa, Tangerang. Dapatkan penawaran menarik dan konsultasi gratis dari kami. Jangan lupa subscribe channel kami untuk update produk terbaru dan tips menarik lainnya. Dan untuk mengetahui produk dan promo menarik lainnya, follow kami di Facebook, Instagram, dan TikTok dengan username @indotarapersada. Kami juga memberikan garansi resmi yaitu elektrikal selama 12 bulan sebagai bukti komitmen kami terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. Tim kami terdiri dari teknisi yang berpengalaman dan terlatih. Mereka siap membantu Anda dalam proses instalasi, perawatan, dan perbaikan. Kami tidak hanya menawarkan produk standar, tapi juga PT Indotara menyediakan layanan customize sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, sekian pembahasan dari Shigemitsu Stationary Lift Table tipe STT 1000 CU3. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.